Assalamualaikum guys, selamat kembali. Seperti biasa guys, cik kita cuali Tenggiri. Saya nak kena umpan tu guys. Umpan payah guys, dapat info sahabat-sahabat semua pakai umpan parang. Memang dapat ikan lah semua. Saya tak nak makan umpan sedar. Itu biasa guys, lumrah dia. Baik, stay tune guys. Apa kita mencari umpan tu, nak basik kita. Alright guys, kita jumpa umpan ni guys. Kacah nak kacah. Tengok ada hasil lah. Hai guys, kita start trolling. Tak nak tempat banyak, kita dapat tempat. Kampung tak sesuai guys. Penada-ada je. Tapi untuk trolling tu boleh lah. Kalau ada persaingan, ada kawan-kawan, geng-geng trolling yang umpan ni kasar, makan lah kita. Tapi bergantung pada rezeki lah kan. Spot sahabat-sahabat kita tu. Pusing dah kat sini. Berada dah kena kerak tu. Wow. Kita labuh sekejap. Dari semak ikat upan tengok ni. Bila potong macam ni, tak kena gini tekan eh. Puh. Nanti guys, ikat upan ni nanti kita akan start sambung trolling. Kita sambung si trolling kita. Kita siap dah ada ikat upan. Kita ada ikat upan tu. Belum pun nak ada makan kali kan. Miss call. Miss call ni. Ayah ada rezeki kan. Sama. Alright guys, kita sambung. Tadi dapat upah lolong rekor. Kita cuba tu. Ada sahabat-sahabat tu semua tak dapat air. Kalau tak ada rezeki kita jawab. Tang guys. Kalau ikan nak makan kau apa. Strike.
Boleh rasa strike kan. Dari pagi. Boleh cabut ikan. Hai, kita cuba ikan. Lepas ada sekor je, sempat kasar. Lepas tu lah, asal karam. Main Tenggiri. Ada masa hari kita, ada masa hari dia. Tak ada rezeki je tu. Hai, kita cuba lagi. Ada rezeki kita, insyaAllah. Hai, tu je guys. Ui, hari ni tak ada rezeki kita guys. Tak dapat tengok ikan ni. Kali kita mandi, semua skor 10 kali. Last tadi dah kena strike apa lah. Tiba-tiba tu lah sekarang guys. Apa pun, insyaAllah ada rezeki lain kali, tak akan keluar lagi. Pada yang tengok, baru tengok channel ni, jangan lupa guys subscribe, like dan komen. Apa info berkaitan story 3 ni, boleh share sama-sama. Alright, see you next video. Bye.